Ya kalau menurut saya jauh lebih maju karena tempat duduknya saya sudah sangat milenial, sudah mengikuti kondisi terkini dan menyesuaikan, dan tempat duduk yang banyak juga tidak ada orang, ya itu menandakan bahwa sistemnya sudah berjalan dengan baik dan itu sudah ditata dengan baik. Kalau dulu itu tanggal 1 pasti antrinya ramai, banyak orang datang antri, duduknya sampai berdiri kursinya kurang. Sekarang justru kursinya yang kosong, ya orang bisa memilih mau datang langsung ke pos atau dia pakai digital. Jadi datang itu sendiri hanya pilihan saja. Itu sudah sejalan dengan visi kami, sesuai kita saling dukung, saling support antara pos dan taspen, sehingga kita bisa mewujudkan satu pelayanan yang lebih baik kepada pengguna pos ini. Berbeda dengan zaman dulu ya. Jadi sejak 2017 kita melakukan apa yang namanya rekenisasi pembayaran pensiun. Jadi seluruh pensiunan itu kita create-kan rekening. Apa keunggulannya? Bahwa pensiunan kalau dulu misalnya dia sudah pensiunan di kantor pos Medan misalnya, dia hanya bisa di kantor pos Medan itu ngambil uangnya. Kenapa? Karena naskah dia ada di sana. Dengan rekeningisasi ini, pensiunan dimanapun bisa ngambilnya, mana. Jadi misalnya pensiunan yang ada di Medan kebetulan jalan-jalan ke Jayapura, pada saat pembayaran pensiun dia bisa datang ke kantor pos Jayapura, bisa dibayarkan di sana, ya kan? Nah, jadi isu tempat tidak jadi masalah. Nah, jadi sekarang dengan tuntutan digitalisasi, kita harapkan nanti para pensiunan ini bisa juga memanfaatkan layanan pospay kita. Nah, karena itu dengan kita harapkan nanti pospay bisa melakukan proses autentikasi sehingga selesailah dalam satu genggaman gitu. Artinya dia bisa autentikasi dengan pospay, kemudian dia bisa mengambil uangnya di rekening tadi. Ya bisa boleh ngambilnya di kantor pos, boleh diambil di ATM juga, boleh di convenience store tadi. Gitu. Jadi anu Mas, kita setiap tanggal 1 ambil manfaat pensiun. Bagian pensiun ini setiap bulan mereka udah nyiapin di kantong ya. Begitu kita datang nyodori nomor, tampol gitu ya. Udah cari nama Hartono. Hitungannya detik aja udah sudah selesai. Ini kan lagi sepi nih. Tapi kalau lagi banyak paling ya 5 menit kita udah dipanggil. Cepet sekali hitungannya. Iya. Tapi kita masih manual mah kita. Tapi dengan manual gini kita bisa ketemu teman-teman sejawat. Jadi kadang-kadang hati terhibur kita. Gitu.